Sesaat lagi, saudara. Maksud kami, seorang pedagang bakso di Kabupaten Intan Jaya, Papua dianiaya kelompok bersenjata dan korban mengalami luka-luka akibat serangan benda tajam. Seorang pedagang bakso keliling dianiaya kelompok bersenjata saat berada di depan kantor BPD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada Minggu sore. Korban yang mengalami luka saat ini dirawat di RSUD Nabire. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang ini saat ini sedang diburu oleh polisi. Aparat TNI Polri dari Satuan Tugas Operasi Nemangkawi kini tengah mengejar kelompok Sabinus Waker dan Lekagak Talenggeng, 2 pemimpin kelompok kriminal bersenjata yang dalam 2 pekan terakhir melakukan teror di Kabupaten Puncak, Papua. Selain mengejar 2 kelompok kriminal bersenjata ini, aparat TNI Polri juga fokus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Penambahan pasukan dilakukan di distrik Beoga dan Ilaga agar kasus teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata tidak terjadi lagi. Sebelumnya, dalam 2 pekan terakhir, kelompok kriminal bersenjata menembak mati 2 orang guru, membakar 3 unit sekolah serta sejumlah rumah warga. Pengejaran yang dilakukan oleh pasukan TNI dan Polri Operasi Nemangkawi terhadap 2 pelaku, baik kelompok Waker dan juga kelompok Talenggeng, saat ini masih dilakukan dengan melakukan beberapa dropping pasukan khususnya untuk memberikan perlindungan terlebih dahulu di masyarakat Boega dan Ilaga. Sehingga nantinya tidak ada terjadi kembali baik pembakaran, penembakan kepada masyarakat. Kami bermohon untuk masyarakat dapat sekiranya tenang dalam bekerja sama dengan TNI Polri, senantiasa membantu TNI Polri untuk melawan KKB. Sementara itu, pemulihan situasi Kamtibmas telah dilakukan sejak hari Rabu lalu pasca aksi penembakan 2 guru, pembakaran sekolah serta rumah warga di kampung Julukoma dan Ongolan. Aktivitas warga di 2 kampung berangsur normal. Lapangan terbang yang sempat dikuasai KKB juga sudah beroperasi.